Pakai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Jailani Iskandar. Bagaimana kabar semuanya kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang telah subscribe dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar terus memberikan konten yang bermanfaat. Nah ini kawan-kawan, saya sekarang berada di Taman Dadap Merah ya, yang ada di Kebagusan kawan-kawan. Suasananya kayak begini ya. Di sini ada kayak jembatan. Tempat duduknya banyak juga kawan-kawan. Mantap pisan, euy. Lumayan asri lah, sangat adem ya. Pohonnya besar-besar kawan-kawan ya, tanaman-tanamannya juga bagus, subur-subur tuh. Ini kayak tengah-tengahnya kayak ada kali begini ya. Ya kali kecil ya jatuhnya ya. Luas sekali kawan-kawan, itunya apa tamannya tuh kayak begini tuh. Oh bagus sekali ya. Pokoknya pas banget buat lari-lari pagi di sini, sangat nyaman kawan-kawan. Nih kawan-kawan kayak ada gazebo juga ya, jadi bisa duduk-duduk di sini santai ya. Bagus sih kawan-kawan nih. Cuma sayang ya danaunya banyak sampahnya kawan-kawan. Aduh. Jadi buat warga Jakarta, ya warga Jakarta ya pendatang juga semuanya ya. Jadi harap apa namanya? Buang sampahnya jangan sembarangan ya. Ini contohnya kayak begini numpuknya, jadi ke sini ngaliran sungainya kan ke sini lewat sini. Danaunya tuh aduh banyak sampahnya. Wow. Tapi ada yang cari ikan juga, berarti kan masih hidup lah, jadi airnya masih layak lah kawan ya. Nggak terlalu parah. Oh ya, sebelum ke video selanjutnya, terima kasih banyak ya yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan salam kenal ya kawan-kawan ya. Semoga sehat selalu semuanya. Salam kenal buat yang baru menemukan channel ini ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan sekiranya video ini bermanfaat, biar di share aja ya kawan-kawan ya. Bagus sekali ya kawan-kawan ya, sangat adem ya. Wow. Pepohonannya besar sekali, besar-besar ya pepohonannya. Jadi adem ya kawan-kawan ya. Wow. Asik lah buat lari pagi, jogging di sini. Ya kalau permainan anak ya kayak gitu aja, mungkin ada kayak ayunan, kayak yang biasa-biasa aja ya kawan ya. Seperti di taman biasanya ya, kayak begitu. Ini tempat duduknya bagus sekali ya kawan-kawan ya, dari tembok begini ya, jadi sangat nyaman ya buat nongkrong-nongkrong gitu. Terus di atasnya kayak banyak tanaman merambat begitu ya, jadi adem ya kawan-kawan ya.
Nah, taman ini gratis ya kawan-kawan, jangan lupa ya kalau taman-taman biasanya Jakarta gratis ya, cuma bayar parkir aja biasa ya, yang nyekain motor apa mobil di depan ya, kayak begitu kawan-kawan. Jadi kalau yang buat ya rekreasi juga berwisata di sini enak juga kawan-kawan ya, bawa makanan dari rumah, duduk-duduk di sini di gazebo-nya enak kawan-kawannya, menikmati sejuknya ini alam ya, pepohonannya bagus besar sekali. Permainan kayak di pohon juga itu ya, kayak rumah pohon apa-apa itu ya, ya kayak manjat-manjat begitu ada juga ya kawan-kawan ya. Sayang nih buat spot selfie di itunya ya, di pepohonannya ditutup ya. Ya itu juga ya, perawatannya mungkin kayunya udah pada lapuk, jadi ya daripada membahayakan itu kawan-kawannya. Jadi ditutup nih. Enak di sini, enak banget olahraganya, bagus. Segar udaranya ya. Kalau permainan anak kayaknya sedikit sih, cuma ada ayunan-ayunan begitu aja ya. Ya kalau buat yang badminton segala macam ya enak di sini ya. Bersih itu kawan-kawan tuh itunya. Pada rajin apa namanya? Petugas kebersihannya pada rajin ya. Tuh bersih banget disapuin tuh. Oh, makin siang makin ramai ya pengunjungnya tuh. Banyak sekali yang sepeda-sepedahan, tuh anak-anak kecil pada main sepeda di sini. Oke kawan-kawan, kayaknya cukup sekian. Terima kasih banyak ya yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan salam kenal. Semoga menjadi pertemanan yang baik ya, menjadi saudara ya bahkan ya kawan-kawan ya. Kadang-kadang teman itu lebih dari saudara ya kawan-kawan ya, namanya di perantauan kayak begini. Kayaknya cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.